Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal al-anbiya mursalin Salawatullahi wa salamu alim azma'in fi kulli Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allam dana innaka antal alim al-hakim Wa la hawla illa billahi al-alih al-adhim al hakim Bab istihbab tasmi tilates ya. Babustih babi tasmi tilates i taala makara hati tasmi idalam yahmat Allah taala wa bayani ada bitasmi ti wal mutasi watana watasa wubi. bab tentang menjelaskan mengenai sunatnya ah. oh ya. mendoakan orang yang eh bab sunatnya orang yang ah, bersin itu ya bagi. sunat kang wang. bab mengenai sunatnya mendoakan orang yang bersin ketika orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah dan makrohnya mendoakan orang yang bersin kalau orang yang bersin itu tidak membaca Alhamdulillah dan penjelasan mengenai adab mendoakan orang yang bersin dan adabnya bersin dan adabnya ngop menguap Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu <coughs> alaihi wasallam qala Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Inna allaha yuhibbul ngutasa Wa ikrahu at fa Fa'idha ngatasa ahadukum Wa hamidallah ta'ala Kana haqqan ala kulli muslimin samingahu ayyakulalahu lalahu yarhamukallah Wa ammat at fa inna huwa minasyaiton Fa'idha tasa'aba ahadukum Fal yuraddahu mastatonga Fa'inna ahadakum idha tasa'aba Dahika minhu asyaitanu Rahu al-Bukhariyu hmm. Sungguh Allah itu mencintai orang ya, mencintai. Hmm. Sebab-sebabnya orang bersin, mencintai orang yang bersin, maksudnya kaitannya dengan sebab-sebabnya, jelaskan. Dan Allah itu tidak suka atau benci dengan sebab-sebabnya menguap. Allah itu benci orang yang menguap. Nah, ketika... Salah seorang di antara kalian itu bersin, kemudian dia memuji Allah Ta'ala, membaca Alhamdulillah, maka uh, orang itu punya hak atas tiap-tiap orang Islam yang mendengar, agar orang Islam itu mengucapkan kepadanya, Ya Rahamukallah. Mudah-mudahan Allah mengasihimu. Adapun sebab-sebabnya apa wajahnya menguap itu dari setan atau menguap itu dari setan. Nah kalau salah seorang di antara kalian menguap, seyogianya menolak semampunya, menahan semampunya. Sebab sungguh salah seorang di antara kalian itu ketika menguap, maka setan mentertawakannya. Nah. <tuh> Rahu al Bukhari. Jadi Allah itu menyukai orang yang bersin, menyukai beberapa sebab-sebabnya orang bersin dan Allah itu tidak suka atau benci orang yang menguap atau sebab-sebabnya menguap nah, kalau ada orang bersin membaca Alhamdulillah tiap orang Islam yang mendengar punya hak maksudnya sunat untuk mendoakan dengan Ya Rahamukallah jadi yang bersin membaca Alhamdulillah yang mendengar membaca ya Rahamukallah dan menguap ya, itu dari setan atau sebab-sebabnya itu dari setan. Nah, kalau menguap sebisa mungkin ditahan. Bab kalau kamu menguap itu setan mentara, mentertawakanmu. Nah. <tuh> Ini bersin, jebret, Alhamdulillah. Yang mendengar membaca, Ya Rahamukallah. Paling sedikit itu, nanti di hadis berikutnya kan ada lanjutannya. Kalau, boy, kalau menguap itu astagfirullah sampai ditahan menguapnya terpaksanya menguap tidak ditahan tutupi tutupi pakai tangan kiri ya begini ya, menguap menguap itu dari setan <tuh> banyak Senawi Al-Bantani itu mengatakan dasarkan hadis tidak ada nabi kok menguap itu tidak ada. Semua nabi itu tidak pernah menguap seumur hidup. Apalagi Rasulullah. Makanya kalau menguap salah satu cara Mbah Kiyukhid, Allah Yarham itu Orang yang menguap itu kalau teringat tidak ada nabi yang menguap, itu tidak jadi menguap. udah mau menguap teringat ini dari setan ndak ada nabi kok menguap nah, ini ndak jadi menguap Kalau sudah terlanjur separuh ya cuma separuh itu nah, berhenti Kalau nggak percaya dicoba <tuh>, Tuh, jadi kalau menguap ditahan Wangan huanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Qala indah atau ahadukum fal yakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu au sahibu ya rahamukallah wa indah Qala lahu ya rahamukallah fal yakul yahdi wa ba balakum al-bukhari nabi telah bersabda jika salah seorang di antara kalian bersin seyogianya mengucapkan alhamdulillah bersin jebret, alhamdulillah <tuh> bersin itu belum tentu itu tanda-tanda mau flu atau orang flu itu juga belum tentu didalui dengan bersin bersin. <tuh> Kemudian seyogyanya saudaranya atau sahabatnya maksudnya orang Islam menjawab dengan jawaban yarhamukallah mudah-mudahan Allah menyayangimu. Kemudian yang bersin kembali menjawab Nah, ketika uh, kepada orang bersin itu diucapkan, "Ya rahmatullah. yang bersin mengucapkan, Yahdikumullah kumullah wa islihu balakum mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kalian, kepadamu, dan membaguskan keadaanmu." <tuh> Jadi, yang bersin baca. Uh, bersin jepret Alhamdulillah yang mendengar membaca Ya yang bersin membaca di wa yuslihu balakum Bismillahirrahmanirrahim Bukan Abi Musa radhiyallahu anhu qa qala diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inda ngata sahadukum sa fahamitallaha fa samituhu fa illam yahmatillaha fala tusamituhu rahim muslim <tuh> Jika salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah, membaca Alhamdulillah, maka kalian doakanlah orang itu dengan tadi, Ya Rahmukallah. Kalau yang bersin itu tidak mengucapkan Alhamdulillah, jangan kalian doakan. Jebret, baca Alhamdulillah, dijawab, Ya Rahmukallah. Yang bersin menjawab, Ya wa yuslihu barakum. Jebret diam saja, ya enggak usah doakan. Enggak usah di ucapi ya ka Allah. Nah. Makruh itu. Jebret alhamdulillah, itu kan sunat. Ngada. alhamdulillah. Sunat muncul, alhamdulillah menjawab, Ya juga sunat, dan selesai. Nah, oleh karena itu, itu, kalau bersin itu baca Alhamdulillah, itu kan sunat. Kalau baca Alhamdulillah, yang mendengarkan, menjawab, Ya juga sunat. Yang bersin kemudian menjawab lagi, Yahdikumullah, wa yuslihu itu sunat. Nah, karena itu sunat, kan tidak harus, karena tidak harus maka lihat-lihat keadaan. Nah, misalnya pas majelis taklim seperti saat ini atau pas majelis zikir bersin. Ya membaca Alhamdulillahnya itu sunat. Oh. Ya, kalau orang mendengar orang bersin baca Alhamdulillah kan sunat menyaut dengan Ya Rahmatullah itu tadi. Maka yang bersin itu membaca Alhamdulillahnya ya di batin saja, pelan saja. Sehingga yang lain tidak usah um, uh, men dengan Ya ke ka karena bisa mengganggu nanti <kuh> atau pas salat itu nggak boleh Mas nah, salat jebret itu alhamdulillah atau ya Allah", boleh batal malam salatnya nah, di majelis taklim sedang serius suatu jangan jangan egois jangan cari perhatian alhamdulillah. Nah, yang lain kan harus menjawab ya Rahmukallah Yang nah, lihat-lihat situasi. Tuh Kalau hal-hal yang sunat dibandingkan dengan melayani orang, nah itu didahulukan melayani orang, memperhatikan orang. Ya. Tuh, pas ngaji begini tiba-tiba misalnya ada yang berin cepret Alhamdulillah itu satu mengganggu yang ngaji yang ngaji juga harus menjawab Ya Allah. tapi seandainya tidak menjawab tidak apa-apa itu itu mengganggu ada cepret Alhamdulillah yang lain kok diam kok kamu nggak nyat Ya Rahmukallah e, ini sedang ngaji ada nyautnya kan juga sunat saja <tuh> Atau di kamar mandi, di toilet, toilet, WC, ya jangan. Atau di kandang, kandang sapi, kandang, masuk kandang, maksudnya. jepret, alhamdulillah yang enggak tepat, tempat kotor. Tuh, kandang sapi, membersihkan kandang sapi, bersihin, jepret, alhamdulillah.

beliau mengatakan Ngatosa rojulani indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fasam mata ahaduma walau misam mitil akhar Ada dua orang laki-laki bersin di dekat nabi sallallahu alaihi wasallam Salah satunya hmm, membaca Alhamdulillah Salah satunya tidak, yang satu lagi tidak. Fakolah. alladzi lam Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak membaca alhamdulillah. Atas fulanun fasam fasam matahu. Oh. lah untuk itu, kemudian orang yang tidak yang bersin yang tidak membaca Alhamdulillah itu bertanya si Fulan bersin kemudian membaca Alhamdulillah dan saya bersin tidak membaca Alhamdulillah eh si Fulan bersin dan didoakan orang-orang saya bersin tidak ada yang mendoakan kepadaku Fakola kemudian Nabi menjawab, Hada hamidallah wa inna kalam tahmadillah. Nah si fulan ini kan baca Alhamdulillah, makanya dijawab dengan Ya Rahamukallah, sementara kamu tadi tidak membaca Alhamdulillah. Ya, ya tidak. Muttafakun alaih. Saya kejagongan, empat orang, lima orang, yang satu bersin jagungannya sedang serius apalagi membicarakan hal-hal ukrawi bersin ya membaca Alhamdulillahnya pelan saja serius. Soan bahagiai, ya. bahagiai lagi serius sowan Mbah Kiai lagi gak orang yang satu bersin maca cepret Alhamdulillah ya ramu e. enggak tidak sopan <laughs> soalnya kalau Mbah Kiyai lagi diam Nah hal-hal sederhana seperti ini kan santri itu harus menguasai, karena sebenarnya kunci, kunci kemuliaan, kunci kesaktian itu di hal-hal sepele, kunci keberkahan, tuh. Itulah, jadi hal, hal, sederhana seperti itu. <tuh> Jangan sampai dilupakan itu. <tuh> Dan juga mendidik orang untuk melakukan hal, -hal seperti itu karena kayaknya sudah mulai hilang ya, sudah mulai di mana-mana saya perhatikan. Ini sering saya itu ada tamu di depan saya itu dia SMS-an atau BBM-an atau telepon-teleponan. Itu tidak sopan. Nah, karena saya disebut kiai, saya tidak diketahui sebagai kiai di jalan, tidak apa-apa. Banyak tamu menghadap mencari Pak Kiai, ya. tapi ya tidak ada sopan santun, jadi tidak dapat berkah apa-apa. Nah ini santri harus mengkondisikan. Nah. Masan sini kan dulu tak ajak sering tak ajak sowan Mbah Tim, metah? Ajak sowan Pak Dewit, ada ndak ya? Samo nah, ya. Bagaimana ketika menghadap kiai? Yang tiap hari kita tidak ketemu. Kan sering santri bawa tamu mau ketemu Pak Kiai ya, oh, ketemu saya ya enggak ngapa-ngapain. Artinya enggak ngapa-ngapain itu ya main handphone ya Bapak nah, soalnya fair banget sih ya fair itu kan kewajiban saya tapi kalau kamu bukan hanya ke ini bukan saya loh bukan persoalan pribadi tapi persoalan etika lah persoalan etika lah kamu yang harus mendidik etika temanmu itu mana loh entah nah, misalnya kue tak suan kerom bah tim Ya tak ajari toh, nanti di sana kamu siapkan amplop untuk bisaroh. Eh? Mbah Tim tidak butuh duitmu, Mbah Tim jauh lebih kaya raya dari kamu. Tapi etikamu untuk menghadap ulama, kamu harus kasih bisaroh, bahwa eh, sesuatu yang menggembirakan hadiah atau sotakoh. Nanti dulu begitu yang ikut jualan Mbah Tim itu, ya Mana amplopnya? Ada dawangnya belum? Nanti kalau pas salaman kasihkan amplop itu. Kan gitu. Ini tempat berkah kalau begitu itu. Salaman ya enggak bawa apa. Kalau saya enggak butuh duit kayak begitu. Jangan salah paham. Tuh. Jangan salah paham. Tuh. Duit-duit <tuh> yang kayak begitu itu sebagian besar tidak pernah saya pakai untuk pribadi atau untuk anak istri saya tidak pernah kamu harus tahu itu dikira mau oh, pakai saya gimana matre orang oh, tahu tak di tukang <laughs> tapi itu etika saja nah, ini kalau oh nenek nenek kevo gua amplop nanti suan ke, -ke, ke lain juga begitu itu tidak beradab nah yang membawa itu siapa itu yang bertanggung jawab aku misalnya ya nenek anu Coba, oke okay, jawes, nanti ngamplopi, ya eh, kan gitu. Diamplopi loh, jangan cuma alus loh, ya nah, ini loh. Nah, etika itu begitu. Menghadap Nabi kan harus menyampaikan hadiah dulu, oh, Nabi enggak butuh hadiahnya. Supaya dapat berkah, kamu pun begitu kalau menghadap ulama, menghadap kiai. Nah, Kecuali kalau dengan saya yang tiap hari kamu ketemu, pakai hadiah boleh, baik, tidak boleh. <tuh> <tuh> Tapi kalau kamu ngajak temen ya caranya begitu. Kamu menghadap kiai yang lain juga ya begitu. Kalau nggak begitu nggak usah menghadap. Kamu cuma salaman tok nggak dapat apa-apa. Buat itu nggak kiai ini sempalam bini tetap ramah nanti. Itu loh. Karena kamu tidak memakai etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah. Nah, misalnya temanmu Nah, begitu ya. Eh. Di buku Islam itu gampang itu kan ada sowan Soan ulama Saya ceritakan lah, itu. Bagaimana dulu kalau jadi santri soan ulama kiai ya. Ini harus diajarkan kepada orang lain, gitu lah. Itu diajarkan orang lain. Nanti kalau etika itu hilang, ilmu hilang. Karena al ilmu itu bil adab, bil adab itu maksudnya dimaknai belajar juga bisa, dimaknai dengan tata kerama juga bisa. Ngomong anu badhe sowan Pak Kyai. Seking ngendi? Ya, yang ngajak santri dan tidak mengkondisikan kan ya mencelakai si tamu itu sendiri. Jadi jangan salah paham. Ini bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan etika, menegakkan etika. Ya dah. Mau suan Pak Kiai? Oh ya, dari mana? Dari ini. Sudah siapkan bisarah belum? Bisarah itu apa? Oh, ini tidak tahu bisarah ini orang yang tidak paham. Sudah mana? Har kalau perlu begitu. Ya aku biar menyewankan menghadapkan kalian Mbah Tim. Sudah semua kan tak saya cek toh semua nah, pakai udah bawa amplop belum? Udah ada uangnya belum kan itu? Saya tidak mau menghadapkan orang ke Mbah Tim yang tidak punya etika karena kasihan orang itu malah bisa satu tidak dapat berkah, jangan-jangan nanti malah celaka. Ya, ya dikondisikan nanti kalau menghadap Pak Kiai, handphonenya di silent, dimatikan, jangan main handphone, jangan anu, tidak sopan. Nah, harusnya begitu. Ya, loh. Wah nanti kalau ada anu ya nggak usah menghadap kiai kalau begitu. Ana lho. Nah. <tuh> kalau santri yang bawa gitu, nah, nah, kalau orang-orang gila, kan? saya juga punya teman orang-orang gila. Jangan kaget, itu, itu temannya Pak Ki yang ya udah kurang ajar itu, konco konco-konco gue edan. Jadi kowe nek nah kowe minta disamakan dengan mereka ya kue berarti edan. Ya kan koncoku dari masa lalu kan macam-macam ono demit, peprayangan, eh? bajul barat, bajul hijau eh? Nek kowe kepengin dadi kuwi ya eh? kowe tiru-tiru kuwi ora apa-apa. Nek kowe kepengin dadi santri ya eh? jangan tiru-tiru. Orang itu sendiri-sendiri. <tuh> Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebisa mungkin semua hal itu di sini muaranya akhirat, itulah. sebisa mungkin. Misalnya maklaran motor di sini, ya biar caranya terus diajak ngaji sambil diceritakan. Paling tidak kamu bercerita tentang kegiatan ngaji tentang ini, tentang itu. Jangan cuma maklaran motor tok di sini, jangan. ndak ada akhiratnya, jangan. ndak ada berkahnya nanti, loh arek harus cerita tentang pondok tentang ini tentang itu misalnya makanya neng kene nek maklaran ana aku iki mah dadi rasi do maklaran kenapa mesti tak jak ngomong ilmu <tuh> rasi do bakulan nah ya tapi kalau kamu kan tidak bisa seperti itu kepengen laku, ya dan kamu kepengin laku di yang pondok iben pak ayu eh ya, karena pondok iben orang percaya ya, ya. ya boleh tapi kamu jangan lupa sersipkan halal ukrawiyah dakwah islamiyah jangan cuma melulu di situ maklaran aja kalau maklaran aja nanti nggak berkah nanti <tuh> ya itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan naik maklaran yang gini, naik ngaji atau nyang, naik duhar atau nyang, ya nyebai ya. Lagi Tapi naik pondok ini naik pas maklaran ya nyebai. Ya lucu naik jelai Ada duhar atau nyang, ngaji atau nyang. Naik nyang yang mendadur nu ana ing maklaran ning kene ayo to boten ayo cetho payune pondok marake wong percayae ne sebah ngono iki lho duhai moranyang ngati-ngati rene dil-dilane nggo tamu nyebahi to mau ra nyang saiki nyang engko sorene ya ora menyang edoh iki piye iki pondok teteke pasar tok ya ya boleh pondok dipakai untuk gitu-gitu itu gitu. cuma Ya nganggo kekewara Gusti Allah lah ono lho. Nek nah, kowe kepengin ngono kuwi ya duha ya melu. Engko isuke maklaran ngono ya sorene ya nyangaji ngono lho. <laughs> Esuk maklaran ning kene, sorene ra nyangaji ya. Nah, Malaikat yo sebah to kuwi. Ya eh Pak. Ya mundur-mundur ini Tuhan ini. Ya mulai besok pagi ini pengumuman sekalian pengingat. Mulai besok pagi insya Allah Tuhannya mulai jam 7 pas. Selambat-lambatnya jam tujuh seperempat. Ya dah. Jam tujuh pagi mulai Tuhan. Selambat-lambatnya jam tujuh seperempat. Dah mulai. <tuh -tuh. sing biasa tuhan, sing biasa rada tuhan. yo rasa di rumah pengumuman, yo sing biasa Tuhan itu ra penting Pak Duha ya. <laughs> <Min> sunat. <tuh> ya nek kowe penting ya apa-apa. Rezeki besok Duha bukan soal rezeki. Ya ta? Rezeki wis ditanggung Allah meskipun di situ ada doa mohon rezeki itu kan. Rezeki yang di situ itu masuk pemaknanya kan luas. Tapi Duha itu dengan Tuhan itu karena Duha itu orang itu kalau biasa Tuhan menunjukkan dia tidak munafik. Ya, bedanya orang yang nifak dan tidak itu yang satu duha yang satu tidak berarti duha itu pengobat untuk penyakit nifak yang yang paling penting kan itu ya udah nah itu lah yang paling penting itu itu menghilangkan salah satu cara menghilangkan nifak dalam hati itu ya duha karena rasulullah menyampaikan bedanya orang yang nifak dan orang yang tidak nifak itu kalau orang yang nifak tidak suka duha kalau orang yang tidak nifak yang beriman itu suka duha dan duha itu kan salah satu penandanya orang soleh itu tandanya orang soleh itu salah satunya duha nah, itu loh tandanya orang yang bertaubat salah satunya duha dan yang bersabda kan nabi Nah Tuhan itu perkara dikerjakan di rumah atau di sini Ya terserah Tapi jangan meremehkan Tuhan Nah ya dulu Pak pakai juga enggak anu eh, Belum saatnya, sekarang sudah saatnya Semua itu kan ada saatnya Mana ada waktunya Bismillahirrahmanirrahim Yang menaati etika hal, -hal, hal, hal sepele itu. Kalau kamu kepengen diberi hikmah yang banyak oleh Allah, perhatikan hal-hal yang kelihatan sepele itu, detail-detail yang sepele itu. Itulah. Wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wa wadong ayatahu au saubahu ala fihi wa khafada au ghadah biha sautahu saka arrawih Ketika Rasulullah SAW bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di depan mulutnya dan melirihkan atau ya melirihkan suara bersinnya. Khawfada au ghadda itu yang meriwatkan hadis agak ragu apakah dengan kata khawfada atau ghadda Rauh buddha-buddha turmudiyah hasanun sahihun Hadis ini diriwatkan seperti itu Jadi kalau Rasulullah bersin itu ditutup dengan, menutup dengan tangannya beliau di mulutnya nih atau dengan kain atau tangan dua gini apa, -apa. Dan suaranya itu dilirihkan deh, supaya tidak mengagetkan orang. Betul. zaman dulu sering saya waktu kecil saya dengar orang bersin oh, di polge terus dengan kalimat lagi tahu ada yang begitu ada wajim ada itu ada <laughs> ya ora sampai dosa nih ya, neng kono nong lara jantung kaget terus mati uh, pasale pembunuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ini bersih ini kan hal yang kelihatan sepele toh. Makanya saya jelaskan mengenai banyak hal yang orang menganggap sepele padahal penting. Cara duduk misalnya, cara bicara, cara tertawa. Salah itu. Ini kan cara bersin dan cara menguap. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang biasa Tuhan jangan lupa besok pagi insya Allah mulai besok pagi Tuhannya jam 7 pagi yang di yang di pondok ini. Ya. Selambat lambatnya jam tujuh seperempat itu sudah mulai. Ya. Wan Wa Abi Musa radhiyallahu karena al Yahudu dan seterusnya. Wallahu walla a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.